Risa sedang sarapan. Nanti kita lanjut di sana. Udah sampai. Sama aja sih. Ayo. Udah sampai. Yay. Jadi kita udah sampai di tempat deket air terjunnya. Terus tadi dari Bursa itu 1 jam kurang lebih. Terus dari Bursa ke Mustafa Kemal Pasha ke pemberhentian terakhir. Abis itu dari situ kita naik taksi kurang lebih kayaknya 15 menitan tadi. Terus abis itu udah nyampe ke sini. Sekarang kita lagi jalan ke tempat piknik karena kita mau piknik. Kita ya dia. Aduh. Yuk, let's go. Tadi kita hiking dari sana. Terus udah sampai ke tempat pikniknya. Wah. Banyak meja-meja. Guys, sumpah enggak ada orang lagi. Literally cuma kita doang. Oh my god. Guys, lihat. Karena sumpah enggak ada orang. Borei plus nit masih ada gula apa? Itulah.
guys harus lihat air terjunnya, cantik banget. Ih, masya Allah. Wow, masya Allah. Oh my god. Ya. Coban Rondo. Kita sudah sampai di Coban Rondo. Wow, cantik. Yeah. Guys, bagus banget. Itu tangga mendekati si air terjun. Okay, wait. Okay, masya Allah, cantiknya. Tadi kita udah ke air terjun, sekarang ke sungai di bawah sana. Hai, di bawah sana ada sungai. Yuk, kita ke sana. Ada Gitsa di sana. Tung. Kita turun ke sungai. Ini tuh jalannya agak-agak ya. Batu-batuan. Oh, sini kita punya tangga. Ayo turun ke sungai. Aduh, ngerinya. Kelihatan kan walaupun ini. Wow. Igit, diem di situ deh, Igit. Nih sungai di belakang. Lanjut ke sana lagi. Eh, wait. Ini gimana sih? Zoom out dulu. Oke, udah. Jalan-jalan online ya. Jadi supir taksinya baik banget ngajakin kita ke tempat termal gitu, air panas, pemandian air panas. Terus namanya itu Akarja dan panasnya tuh sampai 67 derajat. Panas. Wow. Panas airnya. Nih, kayaknya itu deh. Bangunan-bangunan itu. Tuh yang putih sana. Di sana tempat pemandiannya. Hammam namanya. Sebutannya kalau di Turki tempat pemandian air panas itu hammam. Dan khas banget deh biasanya. Bangunannya bentukannya kayak gitu. Kayak kotak-kotak bata gitu. Bau belerang. Boleh gak sih dipegang? Boleh, boleh. Kalau itunya kayak panas banget ya. Disininya. Ada yang menutupi bayangan. Ada yang menutupi bayangan. Penghilang stres. Ayo, 1, 2, 3. Apa? Panas. Tapi enak. Guys, emang penghilang stres deh kayaknya. Sumpah. Tapi gak kuat, panas banget. Guys, dibukain dong. Baik banget, ada yang. Cok saulun. Sini, ke videonya. Oh my god. Abang ada sih sepuluhnya, tapi pasti harganya jadi ini fresh from the oven. Nice. Okay. Oh, tersyukur ya, Darius. Bar. Ana, apa lagi? Kamu apa? Aku ada di masih. Tadına nasıl? Tabağın üstünde. Tabağın iyi. Tabağın üstünde güzel açılır. Çok mutluyuz. Bir de ikincisi. Annem kucing. Mobil. Di terminal ini dari
di stasiun metro Univ. Terus naik 801 bayar 20 tele buat pelajar, 35 tele buat umum. Total biaya transport kita hari ini bus PP itu 40 tele, 20 terus naik taksinya tadi kita bayar 450 tele, itu PP 440 itu dibagi 5, jadi ya worth it lah ya. Udah, sekian dulu video kali ini, sampai lagi video dan gue.